Putri Sarah berkata dia dan suaminya Samsul Yusuf sepakat akan mengakhiri masalah rumah tangga secara baik. Putri Sarah berkata dia juga tidak mau bergaduh dan mereka akan berbaik demi dua anak mereka yaitu Saikul dan Sumaya. Kami nak jadi kawan baik, insya Allah tak akan ada plot twist lagi. Kami memang capai kata sepakat, hendak akhiri kemelut ini secara baik. Saya sendiri tidak menyangka ada plot twist dalam kehidupan saya apabila Samsul hendak berbaik baru-baru ini. Karena kita tidak mahu bergaduh, kami sudah membuat keputusan hendak berbaik demi anak-anak, katanya. Dalam pada itu, Sarah turut berkongsikan mengenai buku yang diterbitkannya itu bakal mendedahkan kisah pribadinya yang belum dikongsikan kepada umum. Saya ada maklumkan kepada Samsul mengenai pelancaran buku ini. Tetapi saya beritahu dia ia bukan mengenai kehidupan kami, sebaliknya perjalanan hidup saya. Ada juga diselitkan mengenai Samsul namun semua yang baik-baik sahaja. Ini mungkin satu kelebihan yang Allah berikan kepada saya yang mana mendapat keluarga dan mertua yang sangat baik. Saya gembira karena biarpun Allah bagi satu bahagian, tetapi dia beri yang lain pula sebagai ganti.